Bang, kenapa saya setelah daftar di aplikasi ini kok dapatnya cuma 300, Bang? Bang Dev bilang dapatnya 800. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, terutama tim Anda ya, tidak ada salahnya channel ini atau video ini atau informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang Doge Network. Ini saya baru sehari ya, baru sehari daftar. Tapi respon dari teman-teman saya, dari rekanan-rekanan saya, baik yang offline maupun online ya, baik yang yang tatap muka sama yang di sosmed, ini lumayan bagus ya, lumayan bagus. Karena apa? Karena mereka langsung mengambil posisi. Dengan terbukti apa? Di sini sudah ada ya tulisannya ya. Nah, di sini sudah ada ya. Saya baru ini 1x24 jam belum nyampe ya. Yang sudah merapat ke aplikasi ini 85 orang ya. Tapi sayangnya, ada yang nggak tahu ini kenapa ya. Kalau nggak langsung aktifkan, ada 78 yang aktif ya. Pengertian saya dia sudah daftar tapi nggak ngeklik ini. Nggak ngeklik ini atau emailnya belum terkonfirmasi kelihatannya ya. Buat white paper kemarin, kita intip ya di white papernya yang kemarin kita bilang tentang rujukan ini ya. Sebenarnya banyak pertanyaan di video yang kemarin bahas tentang tutorial pendaftaran Doge Network ini ya. Kemarin sebenarnya sudah saya jabarkan ya di sini ya. Ini versi saya ya. Kalau ada senior-senior yang melihat video ini, ya bisalah komen di sini ya. Karena ini masih baru banget, menurut saya masih baru banget ya. Kalau kemarin ada yang komen-komen senior-senior saya di konten video pendaftaran, silakan komen lagi di sini, nggak jadi masalah. Ini ya, pemain baru, dan orang yang merujuk akan mendapatkan 500 koin Doge ya. Saat penambang yang dirujuk akan memverifikasi emailnya, kami menyediakan 300 koin Doge kepada pengguna kamu sebagai bonus sambutan. Coba ini artikan secara gampangnya begini. Dikala Anda mendaftar, terus Anda memasukkan kode referral saya contohkan, atau saya balik, saya mendaftar pakai kode referral Anda. Seperti saya ini kan daftar sama, kalau di aplikasi yang lain, pengundang saya ini adalah referral saya. Katakanlah kalau upline downline itu beliaunya adalah downline saya di aplikasi lain, tapi beliau mengenalkan ini untuk bisa direview dan otomatis kan saya harus daftar ya. Nah, saya dikala daftar itu berarti saya downline-nya beliau. Nah, saudara Fauzi ya, Anda kemarin sudah lihat ya. Itu dikala saya daftar pakai kode referralnya saudara Fauzi itu, maka saya ini mendapatkan 500 ya, dan saudara Fauzi itu mendapatkan 500. Upline saya mendapatkan 500 karena saya sudah pakai kode referralnya beliau. Di saat saya langsung klik register, beliau itu sudah dapat 500 dan saya dapat 500. Nah, seterusnya ya. Dikala saya verifikasi email, maka saya langsung mendapatkan 300 ya. Dikala saya memverifikasi email, saya mendapatkan 300. Saya kan daftar tadi mendapatkan 500, sama-sama 500 ini. Sama-sama 500. Nah, dikala saya memverifikasi email, saya dapat 300, berarti totalnya 800. Nah, secara teori ya, menurut saya loh ya, ini menurut saya, kalau Anda daftar di Doge Network ini mendapatkan hanya 300, berarti Anda pada saat itu tidak memasukkan kode referral ya. Anda tidak masukkan kode referral, bisa dipahami ya.
Oke, ya, kita coba sekarang di konten video saya yang kemarin membahas tentang pendaftaran Doge Network ya. Ini respon dari teman-teman kemarin ya. Semangat Dev, semoga sehat selalu biar terus konten. Amin. Mudah-mudahan sama ya. Semua rekan-rekan yang biasa berkunjung di Dev Channel ini sehat semua, semua sehat semua dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ini mantap bosku, tapi sayang keduluan teman bosku ngundang. Alhamdulillah hampir 100 ribuan saldo. Mudahan dimudahkan semua, amin. Mantap, amin. Siapapun pengundang Anda, jos mak jos, wis pokoknya jos gandos itu ya. Kenapa? Karena ini saya hanya memberitahukan informasi ada aplikasi Doge Network ini. Anda tidak harus daftar sama saya. Ini berarti kan beliaunya termasuk senior saya. Ini ya, Bang, ini harga per koinnya bukan harga Doge yang sudah ada di exchange kan ya? Ini belum saya jawab. Secara teori menurut saya ini beda ya. Seperti yang ada tulisan di white papernya, itu kan ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima ya. Itu kalau sudah 2 juta pengguna di aplikasi ini baru bisa diperjualbelikan. Secara teori kita masih di fase pertama gitu ya. Bang, ini project Doge baru apa Doge yang sudah di exchange? Nah, ini sama pertanyaannya dengan rekan kita yang sebelahnya ya, yang satunya ya. Said SJR dengan Rihaha ini kurang lebih sama. Ini sama, jawabannya juga sama. Saya sudah gabung iku Bos Dev. Oke, mantap ya. Wah, aku sudah punya itu Om, sudah dapat 9.000. Lumayan lama. Haha, sehari cuman 12 Doge. Ini senior saya kalau sudah lama ini ya. Nah, dari saudara J ini ikut Bang Dev, saudara Oca ini OTW bosku, siap-siap, mantap ini ya. Saudara Yayan Ajib ngikut Bang, siap. Saudara Rizky, gurih-gurih nyoi, nggak ada haters, hidup terasa hampa. Ini bahas saya kalau saya sebenarnya tidak membahas masalah hatersnya, tidak membahas apa. Sebenarnya saya ini menguatkan rekan-rekan semua. Jadi dalam berikhtiar apapun itu mesti ada yang pro, ada yang kontra. Sudahlah percaya. Anda mau kerja apapun ya, kerja apapun mesti ada orang yang tidak suka dengan pekerjaan Anda, ada yang suka dengan pekerjaan Anda karena profesinya beda-beda, Bos. Enggak bisa disamakan karena Tuhan menciptakan beda-beda di kita ya. Kayak Anda suka musik, saya tidak suka musik ya enggak bisa dipaksa, Bos. Anda tidak bisa memaksa saya untuk menyukai musik dan saya tidak bisa memaksa Anda untuk tidak menyukai musik. Nah, sama-sama suka musik, alirannya bisa beda loh, Bos. Nah, anggap aja ini aplikasi-aplikasi penghasil cuan. Sama-sama suka cari duitnya. Nah, jalannya beda-beda, Bos. Suka-suka cari kesempatan untuk bisnis, itu jalannya beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Itu sih intinya. Jadi terserah dengan yang benci dan terserah dengan yang suka. Karena kita punya jalan sendiri-sendiri. Yang penting yang tidak suka dengan bisnis kita, biarkan. Yang suka dengan bisnis kita, ayo kita saling menguatkan. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya kalau dikembalikan ke yang tidak suka ya, dikembalikan. Tidak suka kan urusan lo ya, urusan kamu, urusanmu ya. Kalau yang suka kan juga itu urusanmu kan gitu. Jadi saling menguatkan gitu bosku ya. Emang bisa di WD ini ya. Ini ada yang langsung komen gitu. Saya suruh nonton videonya aja sebenarnya ya. Sudah dibahas di video ini ya. Sebenarnya kalau rekan-rekan mau lihat pembahasan di situ jelas kok ya. Saya juga nyampaikan di di pendaftaran itu jelas. Itu saya baca buat papernya. Ini kan masih di fase pertama kita ya. Siap suku gitu ya. Bang, nama depan saya tulis Mister. Nama belakang Mu'aripin, jadinya Pak Mu'aripin. Di KTP Mu'aripin, satu suku kata. Pertanyaannya bagaimana cara merubah nama? Ini ya. Nah, langsung aja di aplikasi ya. Di sini ada edit profil. Nah, dicoba aja di situ ya, edit profil ya. Nah, kalau saya lihat edit profil, kita klik edit profil. Nah, ini harusnya bisa diganti ya. Bisa diganti semua ini ya. Kalau menurut saya habis itu klik update. Kayak gitu sih. Jadi bisa dicoba aja. Terus yang berikutnya, mining gratis kah bos? Ya, saya jawab gratis. Gratis ya ini ya. Saya jawab gratis bos. Penjelasan singkatnya bisa nonton video sampai habis ya. Tanya lagi beliaunya, itu bisa di WD ya bosku? Nah, berarti beliaunya belum nonton video sampai habis.
Saya jawab, pada fasenya akan bisa di WD sesuai white papernya, ada di video bos. Saya jawab, seperti itu. Nah ini ya yang saya sebut tadi di awal. Saya kok dapat 300 itu. Saya tanya tapi masih belum direspon karena saya baru ngerespon ya. Pada saat pagi ini saya baru ngerespon. Dia 2 jam yang lalu saya jawab ini. Tadi nggak masukkan kode referral ya. Secara teori kalau ada rekan-rekan yang daftar itu dapatnya cuma 300 berarti tidak masukkan kode referral. Secara teori sesuai white paper loh ya, sesuai white paper ya. Nggak afdol kita nggak bahas ini. Coba ya di sini ya, pada saat pendaftaran ini ada tulisan referral kode. Bisa jadi yang bersangkutan lupa, mungkin mau nuliskan karena manual ya, tidak otomatis ya. Beda dengan kalau ada apa ya, ada aplikasi yang pakai link kode referralnya itu, kalau diklik linknya otomatis jadi referralnya itu ada. Tapi kalau di aplikasi Doggy Network ini tidak otomatis, berarti harus nulis manual. Nah kalau Anda tidak menulis di sini referral pengundang Anda, tidak tahu itu siapa ya, berarti Anda tidak bisa mendapatkan kesempatan yang 500 koin itu secara teori. Mudah-mudahan informasi ini juga nanti berguna bagi rekan-rekan yang masih belum daftar dan ingin daftar ya. Masukkan kode referral pengundang Anda. Kalau Anda diundang sama teman Anda, masukkan kode referral pengundang Anda. Kalau Anda merasa belum dapat pengundang terus lihat video ini ya, bisa masukkan kode referral saya DEEF Dev. Sehingga setelah masukkan kode referral Dev itu, nanti Anda secara teori setelah klik sign up ya, setelah klik sign up ini, maka Anda akan mendapatkan 500 koin. Walaupun masih belum Anda buka ya, secara teori begitu. Setelah Anda konfirmasi email, maka Anda akan mendapatkan 300 koin lagi. Nah, setelah itu Anda login, langsung akan mendapatkan 800 ya, 800. Habis itu jangan lupa di tab ini doginya ini supaya Anda bisa mining. Gitu ya bosku ya. Bisa dipahami ya bosku? Oke. Saya coba mencari informasi tentang Doggy Network ini di sosmednya masih belum ada ya. Cuman ada di sini ya, ini kita klik di sini, kita klik about app. Di sini kalau saya klik join us on Telegram ini, kita klik ya. Nah, di sini masih sepi banget ya. Di sini yang sudah gabung di sini ini sudah 3000 pelanggan. Channel ini dibuat, nah channel ini masih update ini per tanggal 13 Desember ya. Pembuatan channel ini tanggal 30 November. Jadi seperti itu ya. Saya jujur masih minim informasi tentang aplikasi Doggy Network ini. Yang jelas saya cuma mengambil momentum awal, kita sambil cari-cari informasi lebih lanjut. Informasi patokan kita sementara ini hanya ada di white paper aplikasi Doggy Network ini. Nah ini ya, ini kalau dilihat dari balance saya, hasil saldo saya, walaupun nggak sampai 1x24 jam, ini dilihat ya, saya masih kurang 3 jaman ini ya, kurang 3 jam untuk ngeklik. Nggak sampai 1x24 jam, harusnya saya sudah bisa WD. Karena syarat WD itu cuma 25.000 koin. Ini kita lihat ya di sini ya. Nah ini kita lihat withdraw ya, cuma 25.000 koin. Saya sudah mendapatkan 45.816 koin. Di sini syaratnya 25.000, tapi ini masih belum mencapai 2 juta pengguna bos. Apakah itu nanti benar-benar membayar bang? Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan proyek ini membayar gitu aja ya. Apapun bisnis atau aplikasi-aplikasi penghasil cuan, seperti yang saya katakan di awal, itu kalau generasi pertama itu penuh dengan tantangan, antara was-was, terus ya apa ya, ngeri-ngeri sedap, sedap-sedap enak, pokoknya campuran ya. Kenapa kok ngeri-ngeri sedap? Wah, jangan-jangan nanti saya daftar ini aplikasi ini scam, nggak membayar bang. Nanti kalau sudah 2 juta pengguna terus nggak membayar bang. Ya kita sama-sama tidak tahu bos, kita sama-sama tidak tahu jujur ya. Tapi kalau seandainya ini nanti membayar terus kita nggak daftar, ya kita mesti kalau katanya orang Jawa itu getun buri. Tapi kalau seandainya kita ini daftar terus tidak membayar, sebenarnya tidak getun ya, cuman ya gimana, oh ya sudah gitu aja. Kalau saya ya, kalau saya oh ya sudah. Kenapa? Itu tadi ya, kesempatan itu memang seperti itu. Ya sama halnya dengan pada saat Bitcoin dulu ya. Kita tidak menyamakan ini dengan Bitcoin, tapi apapun yang nambang-nambang, mining-mining, itu samalah prosesnya dengan Bitcoin. Dulu siapa sangka ya Bitcoin harganya sekarang sampai ratusan juta. Walaupun sekarang ya seluruh kripto turun ya, seluruh koin turun ini ya.
apapun banyak yang nuncep, kalau katanya orang Jawa itu nuncep ya, Bitcoin dari 900 juta sekarang sampai 600 jutaan ini ya, sama, tapi kan nggak jadi masalah bos, dulunya kan nggak ada harganya, maksudnya pada saat orang nambang pertama, orang yang tidak nambang, yang tidak mining, itu yang ngelihatnya lucu. Bahkan saya itu pernah ngobrol dengan bos-bos ya, pengusaha, sampai ngomong gini, urusan koin-koin itu jangan percaya, itu penipuan itu. Waktu itu bilang gitu ya, ngobrol sama saya. Karena wajar ya, kalau saat itu semua menganggap penipuan, terus itu hal yang tidak masuk akal. Sesuatu yang belum terjadi sebelumnya mesti dikatakan tidak masuk akal. Sama halnya ya, ada besi terbang. Kalau secara teori zaman dulu nggak ada yang percaya bos, nggak ada percaya pada saat belum ya. Apa itu ya pesawat itu? Siapa yang percaya kalau ada besi terbang? Sekarang ya dianggap lumrah, sama kayak gitu ya. Sama dengan ini, kalau Anda masih ragu-ragu untuk daftar Dokin Network, kalau Anda masih ragu-ragu daftar Dokin Network apakah nanti bisa membayar atau tidak, jangan daftar. Kalau Anda positif untuk yakin, oke, jalankan aja bang. Masalah nanti bisa membayar atau enggak ya kita lihat nanti. Karena kita sama-sama enggak tahu. Bayangkan kalau kita sama-sama tahu takdir kita ke depan, seperti yang saya bilang ya. Bayangkan kita sama-sama tahu takdir kita ke depan, nanti tahun depan kita akan jadi direktur perusahaan gini. Ya sudah bos, kita mungkin ya males bos, kayak gitu ya. Males ngapa-ngapain, sama ya dengan ini Dokin Network pasti menghasilkan 100 sekian M misalnya. Ya sudah, mungkin rekan-rekan gak akan kerja. Gak akan kerja, semua langsung beramai-ramai daftar di seret 2 juta pengguna langsung. Gampang itu, gampang banget itu sebenarnya. Tapi kan ini kan masih proyek-proyek apa, rencana-rencana ini kan disampaikan sama halnya dengan cita-cita kita lah. Sama seperti itu menurut saya. Jadi sekali lagi, kesimpulannya untuk saat ini, video ini, untuk aplikasi apapun terutama aplikasi Dokin Network, dibikin nyantai saja. Kalau Anda minat silakan daftar, kalau Anda tidak minat nggak usah daftar. Kalau ini Anda anggap peluang ya silakan ambil, kalau ini Anda anggap bukan peluang ya ditinggalkan saja. Asik toh? Yang sudah senior silakan menikmati, yang sudah daftar silakan menikmati, tinggal klik. Nah, ngetap ini aja ya, per 24 jam dan jangan lupa spinnya nanti. Per 24 jam itu 2 kali untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang akan masuk di saldo Anda. Gitu ya rekan-rekan, kalau Anda masih belum daftar dan kepingin daftar dan belum dapat pengundang, pastikan masukkan kode referralnya. Saya ulangi ya, pastikan masukkan kode referralnya ya, kode referral, supaya Anda mendapatkan 500 dan pengundang Anda juga sama-sama mendapatkan 500. Bedanya lagi, di saat Anda verifikasi email, Anda akan mendapatkan tambahan 300. Berarti Anda mendapatkan 800 dan pengundang Anda hanya mendapatkan 500. Tapi 500 itu banyak loh bos, banyak. Sehingga saya nggak sampai 1 hari pun, ini nggak sampai 1 kali 24 jam sudah mendapatkan 45.827. mantap. Mantap bosku, ini kalau bisa di WD, wow, kelihatannya setiap hari bisa WD nih. Begitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang pating pencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.